Guys, di sini kan dalamnya tuh burung-burung tuh. Di sini ada cerinya. Wow, itu ada. Can we eat it? How to take it? The bad thing is, aduh ya Allah. The bad thing is kita nggak bisa masuk. Biasanya tuh di sini udah patah-patah karena orang pada ambilin. So guys, kalian pengen kan tuh? Nyoba satu aja. Suami gue ambil deh. Mana? Oh. Satu lagi. One more. Guys, dapat. Guys, barusan aku coba cerinya kecut banget. Mungkin karena warnanya masih merah cerah kayak gini ya. Jadi warnanya tuh kecut, nggak seenak warna yang udah apa ceri yang udah warnanya merah tua gitu. Nah, oke guys, aku akan tunjukkan Puni sama kalian ya. Puni, little Puni. Nggak kelihatan. Dan by the way, itu buah apel. Kalian bisa lihat itu. Pergi dianya. Kasih pantat kita. Let's go. Guys, itu lagi. Yuk kita petik ceri. Oh, ini warnanya lebih deep. Deep. Oh my god. Baby di kok. Oh my god, guys. Tuh, kalian bisa lihat. Aduh, kita nggak bawa kresek sih, guys. Oh, guys, aku dapet nih. Look, cantik sekali. Wow, this is a lot. Maxim, you don't want? Dan guys, sekarang aku akan cobain rasanya kayak gimana. Kecut tapi lebih enak daripada yang tadi. Ini belum ready, it's not ready yet. It's sour but not sour as before. Tapi as you can see di sini warnanya itu lebih gelap guys, jadi dia rasanya lebih enak gitu. Jadi mungkin kalau ini warnanya lebih gelap itu rasanya akan lebih manis kayak gitu guys. So yeah, let's go. Nah, di sini juga banyak buah ini. Apa sih black? How to say this fruit, Malo? Ini kalau di Indonesia besaran guys, tapi kalau di sini tuh bukan besaran. Aku nggak boleh petik ini sama suamiku karena katanya sih nggak boleh dimakan. Padahal ini besaran, boleh dimakan guys. Dan di supermarket pun harganya juga mahal kalau nggak musim. So, ya. Nah, aku ketemu lagi. Ini pohon buah plum kecil gitu. Aku akan petik. Still not ready. I like the not ready one karena kalau udah ready dimakan itu dia lebih empuk, tapi kalau yang belum ready itu dia crunchy. Oh my god, so sour guys. Ini cocok banget buat wanita hamil yang ngidam. Ya. Tapi ini belum ready, tapi kalau udah 50% itu bakalan kecut-kecut enak gitu. Kalau ini selalu kecut masih kecut. Ya, bye. Nah guys, sekarang aku ketemu buah plum lagi. Ini warnanya lebih merah daripada yang tadi. As you can see, banyak banget. Aku akan review it rasanya gimana. Enak banget nih. Aku akan ambil lebih banyak lagi. Nah oke guys, itu tadi adalah video petik buah liar di kebun binatang Ukraina. Dan masih banyak sekali sih sebenarnya buah-buah. Ada apa? What the fruit? Ada apa namanya? Almond. Habis itu ada itu loh guys, kacang yang di dalamnya apa sih warnanya? What the name of the bean who I don't like? I don't know. Itu piranha. Pokoknya kacang yang bungkusnya keras itu loh guys. Dan masih banyak lagi buah-buah liar di sana, tapi aku nggak cobain semua, jadi aku cobain yang kenal-kenal aja. So ya, gimana menurut kalian? Apabila kalian suka dengan video ini, please like. Dan apabila kalian mau komen, silakan komen, tulis komen kalian di bawah. Dan apabila menurut kalian video aku lagi share, kalian bisa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan bagi teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Dan please subscribe. So ya guys, I would love to see you again on my next one. Bye. Hai guys, ketemu lagi sama aku Rini Kukova. Dan hari ini aku sedang ada di luar kota. Jadi
aku dan suami aku, terus adik ipar aku sama cowoknya itu lagi jalan-jalan atau piknik refreshing, dan aku akan ajak kalian. Di sini ada taman bunga bagus banget. So ya yeah guys, mari kita petik bunga liar. Karena sekarang lagi ngetren petik buah ya. Jadi di Ukraina itu belum waktunya petik buah. Jadi let's petik bunga aja. Karena musim bunga sedang berlangsung. Oke guys, stay tune. Nah guys, as you can see, di sini bunganya cantik sekali. Kuning-kuning gitu. Oke, langsung aja kita petik. Terus kita bikin hiasan bunga ala-ala gadis Ukraina. Let's start it. Nah, oke guys, sekarang aku akan langsung aja petik semua. Make time lapse. This long? Do you make time lapse? No? I don't know guys, apakah harus panjang-panjang, tapi aku lihat itu orang kayak ditarik semua gitu. Oke. Aku akan petik yang banyak dulu. Oh my god. Ini bisa dipetik ternyata. Time-lapse dari ini. Ваша голова не опутается. Вот сюда опять ставите и вот сюда сплетаете, и сюда держите. Понятно? Nah guys, itu tadi aku diajari sama bibi-bibi ya. Aku nggak tahu sih, nggak ngerti dia ngomong apa, cuman aku liatin aja cara dia pakai, ya cara dia bikinnya. Ini ternyata susah guys. Ini itu adalah ini hiasan bunga orang Ukraina kayak gitu. Kadang bisa pakai daun juga. I don't know is right or not, but эти вот тут сюда, все вот эти хвостики вот сюда идут. Okay. All the endings. Oh, all the endings. Okay, yeah. Okay. Mm-hmm. Like this. Guys, ternyata ini nggak gampang bikin ini. Nah guys, ini adalah karya pertamaku, dan thank you so much buat Anti tadi yang ngajarin. Oke, aku akan langsung aja coba. Oh my god, by the way, ini panas banget sumpah. Nah kayak gini guys, tuh kayak gini. Dan kenapa aku pakai apa bunganya ini nggak terlalu lebat ya, karena kalau lama-lama bunga ini akan layu guys, jadi nggak cantik kalau dipakai ya. Dan ya yeah. Gimana menurut kalian? So the flower babe. Oh my god, banyak sekali kupu-kupu juga. So ya yeah, thank you so much for watching guys. Jadi karena kenapa aku bikin ini, karena sebagai istri seorang Ukrainian, jadi istrinya orang Ukraina itu harus bisa bikin gini ya guys. You must do. Kalian harus bisa. Kalau enggak, kalian masih belum jadi istrinya orang Ukraina 100% kayak gitu. Nah oke guys, thank you so much for watching. Aku akan kasih adik ipar aku ini, dia mau coba apa enggak. So ya yeah, I will see you on my next vlog. Bye.